Sakit tapi tak berdarah, viral perempuan ungkapkan kesedihan saat pergoki suami pandangi foto cewek seksi. Memiliki pasangan yang setia seakan menjadi impian setiap orang. Sayangnya, masih banyak orang yang masih terus melirik perempuan atau laki-laki lain di belakangan pasangan mereka. Tentu saja, hal tersebut bakal menyakitkan jika pasangan mereka mengetahuinya. Inilah yang dialami seorang istri yang merekam tingkah suaminya di TikTok hingga membuat banyak warganet geleng-geleng kepala. Pasalnya dalam video yang diunggah akun @berlincu, suaminya yang tengah berada di dalam kamar, sedang melihat-lihat deretan foto seksi perempuan melalui layar komputer. Sedangkan di luar, si istri melihatnya dan memperhatikan apa yang tengah dilakukan suaminya di dalam kamar. Ia pun merekam secara diam-diam hal tersebut. Tentu saja ia merasa cemburu dan jadi merasa tidak percaya diri, karena mungkin ia tak lagi secantik perempuan-perempuan yang tengah diperhatikan suaminya. "Aku tidak cantik lagi ketika sudah dimiliki," tulis dia. Si istri pun menuliskan bahwa dirinya merasa begitu sakit saat melihat tingkah suaminya yang asyik memandangi foto-foto perempuan lain secara diam-diam. "Sepele sih, tapi sakit banget asli. Nggak ngangka aja bilangnya gak pernah lihat cewek-cewek seksi, tapi nyatanya, emang ya laki-laki itu gak bisa dipercaya omongannya," ungkapnya. Tentu saja video ini begitu menarik perhatian warganet, bahkan hingga telah dilihat lebih dari 6,9 juta kali denekan berbagai komentar dari warganet yang kebanyakan seorang perempuan.